Selamat sejahtera murid-murid tahun 4. Bertemu kita kembali untuk PDPR Pendidikan Muzik. Hari ini kita nak buat sama-sama, nak lukis clef treble dalam buku teori yang kita namakan buku balok, yang ada 5 garis dan 4 ruang. 5 garis dan 4 ruang. Ada bersedia dengan buku dan pensel? Jom kita nak belajar clef treble. Baik ya murid-murid, hari ini cikgu hendak tunjukkan anda bagaimana cara untuk melukis clef treble ya. Baik. Tulis cantik-cantik ya, clef treble. Baik, tajuk, hari, tarikh dan tajuk ya. Baik. Sekarang cikgu tunjukkan anda bagaimana cara untuk melukis clef treble dengan cara yang betul. Baik. Di sini ada 1 2 3 4 5 garis. Dan di antaranya ialah 1, 2, 3, 4 ruang. Baik ya, kita cikgu tuliskan 1, 2, 3, 4 dan 5 garis. Selalunya kita dari bawah ke atas. Baik. Berapa ruang? 1, 2, 3 dan 4 ruang. Baik, cara untuk kita menulis clef treble yang betul ialah letakkan satu titik di garis yang kedua. Tak satu titik. Baik. Kemudian naikkan seperti satu C yang terbalik. Baik. Naik ke atas. Tunggu di sini. Kemudian terus tarik ke bawah dan melengkung. Macam J. Baik. Nampak? Baik. Kita sambung di bawah. Letak titik di garis yang kedua. Baik. Sambung di bawah. Sambung lagi. Baik. Cikgu nak anda tolong siapkan clef treble ini secara berterusan sehinggalah anda yakin dan siap sampai di penghujungnya. Baik. Boleh teruskan di sebelah. Baik, cikgu menggunakan pen sebab nak tunjukkan lebih jelas ya. Tapi murid, anda tolong gunakan pensel 2B untuk melukis clef treble. Baik, kita boleh sambung. Baik, siapkan ya. Baik, jika anda menghadapi masalah dalam melukis dalam balok ni ya, yang kita panggil 5 garis dan 4 ruang ni, kita panggil balok. Okay, kalau tak tahu tak apa, boleh tulis di sini. Kita panggilnya balok. Baik, jika anda menghadapi masalah, baik, apa yang anda boleh buat secara alternatif? Okey, ambil sehelai kertas putih. Baik, cikgu tunjukkan eh. Kamu boleh cuba dulu atas kertas putih ni ya. Tak perlu pembarisan apa-apa. Cuma lukiskan 5 garis. 1, 2, 3, 4, 5. Baik. Dan ada 1, 2, 3, 4 ruang. Baik, di sini anda cuba lukis clef treble. Letak titik di garis kedua. Naikkan. Baik, jadikan. Baik, kamu cuba. Cuba sehingga anda dapat. Cuba sehingga dapat. Dah dapat cara untuk melukisnya secara jelas, ikut ruang dan garis. Maka anda boleh terus buat dalam buku manuskrip anda, buku teori anda. Baik, terima kasih semua. Siapkan dan hantar. Jangan lupa.